sedekah anggur sak kontainer, sedekah apel sak kontainer. Pada karo wong celapar, sedekah jeruk telu ngenteni tanggone lara. Nangkape pinter temen mantan copet ya. Mantan copet. Apa meneh? Ana anggur. Se, ana anggur, ana apel. Pengen anggur napa apel? Itulah kesalahan fatal cewek. Memang anggur itu lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Sing nyong gagal paham, kene masjid kok ono anak masjid maning ya? Oh yang lama. Tapi kira iki endo karena Muhammadiyah. Aja. Terus sekarang untuk apa dia yang lama? Museum. Oh untuk TPQ. Namanya jangan TPQ dong, Madrasah Diniyah. Itu tinggalan Mbah kita NU dulu namanya Madrasah Diniyah. Lah kalau TPQ, TPA itu tinggalannya orang Muhammadiyah dibesarkan sama PKS. Lah bahasa Mbah kita dulu bukan TPA, tapi Madrasah Diniyah. Ngakune NU kok TPA. Di NU kok PKS. Maka enggak ada cerita, NU kok bareng karo PKS. Ngaji. Pas temen ya. Ora masuk ya. Wong NU harus kayak ini pengajiannya indah. Wahabi sukanya ambit-ambitakan, ya mana mungkin bisa bersama, ya bagian minyak dan air lah. Ya gak mungkin bisa bersama. Wahabi. Aku orang ngomong politik kok, gak boleh. Ngomong NU. Begitu Pak Calak. Nah itu ditawari penyalon gubernur, saya gak mau. Nyawari cari calak, saya juga gak mau. Ditawari jadi Menteri Agama, saya juga gak mau. Cukuplah saya menjadi da'i bersama orang-orang desa seperti di Banjarnegara. Aku jadi Menteri Agama, sing seneng, ya wong celapar. Yang ngundang gratisan. Malah proposal. Sing seneng ya somat, gratis maning. Somat bisik-bisik karo kancane, "Kiye ini bajingan temen." Orang yang sedekah dengan full senyum, apa meneh nggih maulid Nabi? Wis, kata Allah, kata ba mongko nyadar sapa Allah Gusti Allah lahu keduwe wong alfa alfi hasanatin ing sejuta kebagusan. Wa mahalan lebur sapa Allah anhu saking wong alfa alfi sayiatin yang sejuta amal Allah. Jadi lah wong sedekah ngeimangan wong maulid Nabi dengan niati diwene sejuta kebaikan, dihapus sejuta keburukan. Warofa lahu, warofa lan ngangkat sapa Allah lahu kedue wong alfa darajatin yang sewu derajat. Pokoknya sing siang niki maulid Nabi nyumbang senajan tomong sa'anane, Allah akan angkat derajatnya 1000 kali lipat. Amin. Yo, saya ini umpomo iki pengajian ono kota infak dompetmu ono 100.000, 50.000, 1000 kira-kira sing mau cemplungnya 100.000 nopo 1000? 1000 jujurnya nemen ya duit saya ubahin ini lebaknya jero kotak uang wadon lali uang 1000 itu gambarnya patimuran nyekel golok kalau lebaknya jero kotak bisa dibacok di susu ini ya cangkemi pendile hilang ngeprim pengajian deleng kiai infake 1000
berangkat kebun binatang deleng kunyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kunyuk. Krek cangkeme. Kan aku tersungging. Pengajian diundang, ora mesti mangkat kakean sambat. Tanggane nanggap jadilan jaran kepang. Nek iki arane apa? Embek. 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 Anak pengajian ora mesti mangkat kakean sambat. Dadak takon, kiai ini siapa? Tul. Tanggane nanggap embek. 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 Ora diundang, mangkat. Betul. Padahal embek iki ngundang demit. Kok seteko wong celapar. Berarti wong celapar kaya berarti somat lurae kok ketingan. Ya embek ya embek, jarangnya emang ya apa-apa. Tapi yang ngerti waya. Kadang-kadang ngawur temen ya. Jarangnya emang dari pagi, ada duhur orang mandek. Ngasar orang mandek. Maghrib isa orang mandek. Malah mendem, tak indah. Rikan jelek apa? Camat perawan. Kesurupan ngaran. Bu Camat yang jawab, si kesurupan Gus Mita inyong ya gelem. Tak wajah ke hati siji menek, menjenengan semangat, dadi wong lumong nggih maulid Nabi nggih. Apa selawat dhisik? Kerja, kerja, kerja. Rombongan mangan ya cangkemmu. Kerja. Minat lagu apa? Karepe. Alamate. Alamate bojo kala ibu bapak. Jilbabe coklat. Seneng anis. Apa ya tak menang. Ya, terusnya namanya apa ini? Nurul Mustafa. Sangane ro. Pada. Jadi kita sangane santai bae. Sorry ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Santai, santai, kok tak sama nih, duitnya ngoke. Dari apa? Dari apa? Dari jam 8, saya ngomong siapa? Sok semangat loh. Kamu gak semangat, amplopmu gak jelas. Ya, sih gue tak kaya. Anak ini grup dari mana? Oh, dari Wana Yasa. Oh, ya, dari sama nih ya. Anak santri harus keren. Anak santri modelnya cuma sarung. Kamu bilang, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok. Cakupnya bosok temen. Bukan isinya, ilmu. Kalau somat ya isinya cilik. Lato-latonya kayak ngisut. Belum tahu deh ya mati. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo selamat apa mintanya? Alamat anak soleh. Sudah apa belum tadi? Belum leh. Sudah. Ngomongnya sudah. Apa? Ya, Nur. Wes, lagu Gus Mita bae. Ya.
nemen.